tidak banyak torek, kita langsung lihat ada viral apa hari ini guys. Jodoh gak bisa ditebak, siswa melamar gurunya walau beda umur 5 tahun. Wah ini seru, ini seru seru, kita lihat cuplikannya guys. Murid menikahi bu guru. Wah ini bu gurunya ya. Siswa yang jatuh cinta dari awal berjumpa dengan sang ibu guru cantik. Wah ini jelas gak fokus ini dulu saat pelajaran. Iya kan, jelas aneh-aneh ini bayangannya ini. Terpaut umur 5 tahun tidak memudahkan cinta sang siswa, dan setelah menunggu 5 tahun sang siswi melamar ibu guru cantik ini. Dengan perjuangan yang tidak mudah pastinya. Kita lihat komentar-komentar netizen. Malam pertamanya canggung nggak ya? Ini jelas bahas sering-sering bolos dulu ini. Hapus nggak min, bikin gua iri aja lah. Makanya nikah lah bang, carilah guru-guru dulu. Dulu kau cium tanganku, sekarang kau cium tangan Cici. So sweet. Salut, pasangan ini kompak 5 tahun didik anak tanpa gadget. Anak jadi hobi baca buku. Kita no gadget di rumah ya anak-anak, tanpa lihat siapin kurikulum untuk anak dulu. Nah ini anak-anaknya guys ya, tetap siapkan kurikulum belajar dan bermain. Anaknya semakin terbiasa belajar bersama Umi. Keluar yuk nak, kita lihat pelajaran dari alam yang Allah ciptakan. Tidak terasa 5 tahun tanpa gadget. Setumpuk buku baca setiap hari. Hari ini kita main apa ya? Sini sayang, waktunya Abati yang bacaan buku untuk anak. Nular dong ke adiknya. Ternyata seru kurikulum di rumah. Terima kasih nak sudah mau bermain. Tetap semangat untuk semua orang tua. Buat ortu kerjanya enggak via gadget sih aman. Enggak semua bisa menerapkan seperti ini, terutama orang yang harus banting tulang untuk rumah tangganya, yang keduanya harus kerja atau istrinya enggak kerja dengan anak banyak. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yes, saya setuju dengan Rika Wini. Takutnya ada gede gaptek pakai HP PC. Ya sebenarnya enggak harus di lepas itu ya dengan gadget, setidaknya dikenalkan sedikit-dikit aja lah, nggak apa-apa. Keseruan anak kos, ada pemilihan aparat kos nomor 3 dan 3-4 hanya meramaikan. Lah ini ya, pemilihan keamanan buat kos ini guys. Saya tidak berjanji di depan masyarakat, tapi kita lihat janji ke depan, menjamin ketertiban TPA di sekitar. Siap jungkir balik demi rakyat. Misi depo, misi jackpot, misi depo doang jackpot kakak. Ya ini kita lihat komentar netizen. Pemilih nomor 3 pengen lihat jungkir baliknya. Iya kita lihat ya seperti apa ya. Nomor 1 hanya bermodalkan niat dan doa ibu, makanya nggak mau janji. Yes, betul itu. Simulasi pemilu 2024 yang menang warna merah. Wah, next. Oke guys, terima kasih sudah mau nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya guys.